Laga babak pertama Timnas Laos U19 vs Timnas Thailand U19 di semifinal Piala AFF U19 2022 sudah diketahui. Timnas Laos U19 pun kini unggul tipis atas Timnas Thailand U19 dengan skor 1-0. Bermain di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Rabu tanggal 13 Juli tahun 2022, malam WIB, Timnas Laos U19 mampu tampil ciamik di tengah gempuran bertubi-tubi lawan. Mereka pun membuka keunggulan di menit ke-7 lewat gol Peter Pantavong. Jalannya pertandingan. Babak pertama, Thailand langsung mendapatkan peluang pada menit ke-5 melalui tendangan Pantamit Prapan. Akan tetapi, kiper Laos, Pounik Sayasone, dengan sigap melakukan penyelamatan. Meski mendapat tekanan dari para pemain Thailand, Laos berhasil unggul terlebih dahulu pada menit ke-7. Tendangan tidak terlalu keras yang dilakukan oleh Peter Pantavong gagal diamankan oleh kiper Thailand, Narong Sak Naeng Wongsa. Pada menit ke-16, bek Laos melakukan kesalahan sehingga membuat Thailand memiliki peluang untuk menyamakan skor. Namun, Thanaut Pohai gagal memanfaatkan peluang tersebut dengan baik usai tendangannya melambung tinggi. Tertinggal, para pemain Thailand terus bermain menyerang. Namun, dengan sigap para pemain Laos berhasil menunjukkan pertahan apik untuk menghentikan tim lawan mencetak gol penyeimbang. Pada menit ke-36, sundulan Chanapa Buapan masih belum berhasil membawa Thailand menyamakan skor. Tendangannya membuat bola masih melambung tinggi. Hingga menit ke-44, Thailand masih kesulitan untuk menembus rapatnya pertahanan Laos. Alhasil, Laos masih memimpin 1-0 atas Thailand. Susunan pemain Timnas Laos U19 vs Timnas Thailand U19. Timnas Laos U19, Pounik Sayasone, Poutafong Sangphilai, Anataza Sifompan, Chantavik Sehountoumpone, Jose Savan Keonuchan, Saifon Keohanam, Ponsak Seesavan, Peter Pantavong, Damot Tongham Savan, Salengsai Pomafong, Fongsak Da Chantalesai. Pelatih, Hans Michael Weiss. Timnas Thailand U19, Narong Sak Naeng Wongsa, Tawahai Imprahon, Tikawin Chansri, Chanapa Buapan, Sita Bunla, Kakana Hamyok, Seksaratri, Bukore Lendi, Thanaut Pohai, Pantamit Prapan, Natakit Gusting. Pelatih, Salvador Valero Garcia.